juga sakit. Jika kamu jelek, tapi memiliki hati yang baik, tulus, dan mau bekerja keras, kamu tetap saja jelek. Aduh, buset, repet, tet. Tapi kok ketawanya kayak endler gitu ya, guys? Kalau itu aku nggak bakalan ketawa dah, guys. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salni. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tija, dan di sini aku akan bikin video reaction lagi. Jadi di video reaction kali ini aku akan bikin video reaction tentang meme. Kenapa? Karena ramai banget daripada kalian yang minta aku request untuk bikin video reaction tentang meme. Dan udah lama banget juga aku gak bikin video, dan itu terakhirnya kayak tahun lepas ya. Itu udah benar-benar lama banget. Jadi maafin aku karena baru bisa bikin video sekarang. So oke, guys, kalau kalian penasaran sama video reaction aku, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and jangan lupa tekan tombol notification agar kalian gak ketinggalan sama video baru aku. So please keep watching and don't skip. Oke, seperti biasa aku akan ambil videonya daripada YouTube, channel YouTube. Ntar aku simpan link videonya di description box ya, guys. Jadi ntar jangan lupa ditekan di link description boxnya, dan juga jangan lupa juga untuk subscribe sama channelnya. So, oke, guys, sekarang mari kita mulai. Ya ampun. Oke. Iya. Wah. Waduh. Suaranya kok bisa gitu ya, guys? Lo 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 lo. Oh, berarti ini siapa yang ketawa harus keluar. Naon? 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 Ya, di depan masih pada serius gitu ya, guys. Yang di depan masih pada serius banget ya, guys. Yang di depan tuh pada masih serius banget. Lah dia sendiri pada ketawa ya. Ci, yang di depan benar-benar kayak gak ketawa gitu ya. Nah, kabil. Iya. Udah habis. Enggak sampai habis ya, guys. Aku cerita lucu di balik peresmian Jalan Underpass Dewi Sartika Depok. Warga sangat antusias untuk lihat peresmian. Jalannya udah bagus banget. Terus? Tapi aspalnya masih basah. Lah, sampai coyak, guys, sampai robek gitu, guys. Sampai robek, guys. Sampai sendalnya ada yang putus. Loh. Aku baru pernah lihat ini pengantinnya diiringi sama apa anak kecil main lato-lato, guys. Benar-benar unik banget sih, guys. Kalau pengen tahu ini pengantin adat apa ya, please komen di bawah ya, guys. Unik banget gitu, guys. Kan biasanya pakai hadrah nyanyian gitu ya, ini enggak, lato-lato. Baru pertama kali aku nonton kayak ginian. Meser detika pada na apa jung beto oce pakun becakan banyak jam aing se atam pesen. Itu beneran beneran ya? Apaan sih? Kebenaran coy. Kuat banget pasti ya itu. Lah, itu lagi gak pakai seluar ya? Ih,
lagi nih guys. Orang-orang kok ada-ada aja. Ya ampun. Kok bisa-bisanya ya? Bisa-bisanya kayak gitu, pikiran kayak gitu ya. Bisa-bisanya. Lagi kayak ini nih ya. Mungkin dia gemes banget karena nggak bisa banget, dia punya pacar maunya disuapin sayang ah. Ngehalu ngecanggih banget kecapnya dari atas pakai keren. Ada aja ya. Oh mungkin ini pengantin baru terus dibekalin. Oh. Pasti malu banget itu ya guys. Nggak bayang penyet buku. Oke Mahdi, ada yang ditanyakan? Kamu nanya. Oh dikasih hukuman dong guys. Tiga nama Indonesia yang lucu di Rusia. Yang pertama, Siska. Ini artinya toket, tapi cuma sebelah. Sri. Ini artinya barak, tapi kayak perintah. Baraklah di situ ya. Manda. Ini artinya. Sakit banget itu pasti, soalnya aku pernah juga sakit. Jika kamu jelek tapi memiliki hati yang baik, tulus dan mau bekerja keras, kamu tetap saja jelek. Aduh buset serepet tet tet. Tapi kok ketawanya kayak nular gitu ya guys. Kalau itu aku nggak bakalan ketawa dah guys. Takkan hilang, jalanku masih panjang. Apa sih? Kenapa sih? Allahumma dufa'nal gola wal bala wal waba. Kok lagunya campuran gitu ya guys? Yuk satu poin satu sindiran ya. Ini pasti sindiran kayak yang itu waktu itu ngetrend banget ya gak sih guys? Viral yang itu waktu air gue ya, kesian gitu loh guys, hari orang tua-tua kayak gitu di gue pakai air kan, nanti takutnya itu loh masuk angin. Kasian ini pasti sindiran aja gak sih. Terima kasih Om John 200 juta. Neneknya kesejukan. Yuk layarnya yuk saling tangkap yuk. Tembusin 5M yuk. Aku tuh dari dulu gak pernah ngerti saling tangkap itu apa ya guys. Yuk lanjut, terima kasih lanjut yuk. Yo, terima kasih. Itu loh mas, emaknya. Assalamualaikum. Bocor pada tidur baik. Nan? Apa ya? Yuk. Wis. Wah, si Eki tidur baik. Tel Indonesia Raya lagi. Buset. Ngapain kedormet? Wah cepet banget bangunnya guys. Jeki. Apa tuh guys? Palanya, awas, pas palanya. Ya. Pas. Apa sih? Luar biasa. Apa sih? Ini yang dicari-cari. Aku kira apa tadi? Yore. Itu so much. Jangan banget.
jujur. Gak bisa duduk dong, guys. Ada jawabannya. Aduh, 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 aduh. Tapi kalau buat anak itu kan nggak bahaya gitu ya guys ya, kalau langsung duduk ditarik. No 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 no. Kok bisa? Ini ada lu. Astagfirullahaladzim. Gak weh. Aku gak ketawa ya. Apa? Apa? Ini bisa buka. Aduh. Badian terus pakai menangis. Badian terus bangun sana. Badian sana. Ada yang buka pintu gitu loh. Ini kenapa ya? Apa emang benar-benar takut gitu ya, guys? Kasih miring ber. No 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 no. Beli. Lagi nih. Guys, sekarang udah selesai videonya. Jadi makasih banget yang udah request video reaction meme ini, dan makasih banget karena aku benar-benar terhibur banget seperti biasa. Kayak kita apa? Saya jadi kayak aku tuh nonton video-video yang ada yang unik juga ya tadi, kayak seperti pengantin gitu ya guys. Benar-benar unik banget. Aku sih baru nonton yang kayak gituan. Terus ada lucu-lucu juga seperti biasa yang gak pernah gak lucu kalau plus 62 ini. Jadi makasih banget karena udah request video ini. So, okay guys, kalau kalian pengen aku nonton apa lagi and reaction apa lagi, please komentar di bawah ya guys. Jadi insya Allah aku akan bikin videonya, dan insya Allah aku bakalan upload lagi setiap hari, dan aku juga bakalan lebih aktif ke video short gitu ya guys. Dan makasih banget karena udah nonton video ini, dan maafin aku kalau aku ada salah dari segi perkataan dan perbuatan, dan maafin aku juga kalau aku ngomongnya kayak beda gitu karena aku lagi pilek sekarang. Kayak susah gitu loh guys ngomongnya, kayak susah gitu, kayak oh ya udah kayak ada air kayak di sini tuh ya guys, susah banget ya pentingnya ya guys. So makasih banget udah nonton. So bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum.